Pemirsa, usai ke Komnas HAM, Aiman Wicaksono juga menyampaikan pengaduan terkait proses penyidikan Polda Metro Jaya ke Propam Polri. Ditemani dengan tim hukum TPN Ganjar Mahfud, jubir TPN Aiman Wicaksono mendatangi Propam Polri Kamis siang. Kedatangan Aiman bertujuan untuk membuat pengaduan terkait proses penyidikan oleh Polda Metro Jaya atas kasus yang menimpa dirinya. Tim penyidik Polda Metro Jaya dinilai menyalahi prosedur dengan melakukan penyitaan ponsel serta akun email dan akun Instagram milik Aiman. Tim hukum TPN Ganjar Mahfud, Vincentius Mendrova, yakin jika Propam akan bertindak adil dan independen dan memproses pengaduan ini. Intinya kami meminta kepada Propam sebagai divisi yang mengawasi berkaitan dengan profesi dan pengamanan, tentu berharap bahwa pihak Propam Mabes Polri bisa turut serta mengevaluasi proses penyidikan yang terjadi di Polda Metro Jaya. Kami percaya sekali bahwa Propam Mabes Polri dalam hal ini pasti independen dalam memproses pengaduan kami. Kami masih sangat percaya dengan Polri, institusi Polri, bahwa pengaduan ini akan diproses dan akan ditindaklanjuti.